berarti orang yang pertama kali babat alas, babat, babat desa. Alas, babat desa. Penghuni desa. Penghuni desa pertama kali lah. Ya. Jadi Temenggung dari kerajaan Majapahit. Dari kerajaan Majapahit. Akan saya tunjukkan makam beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini juga ada batu. Terus banyak sumber air, mata air di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kula nuwun. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Rahayu. Seperti ini ya. Tadi saya sudah berziarah ke makam beliau. Jadi ini makamnya sangat bersih. Terus ini juga ada altar, batu altar. Seperti ini. Ini untuk naruh-naruh wewangian. Naruh-naruh wewangian ya. Seperti ini. Ini sebetulnya bukan sesaji tapi wewangian. Kalau sesaji itu ada takir, ada bunga-bunga, ada itu sesaji. Nah, kalau ini namanya wewangian ya. Walaupun berbentuk menyan, dupo, itu fungsinya wewangian. Kalau sekarang sudah ada parfum. Kalau zaman dulu wewangian. Aduh ya Allah, wah kenyamuk eh. Dan di sini akan saya tunjukkan sekitarnya. Ini sangat ajaib sekali loh. Sekitarnya seperti ini. Tuh. Mungkin ini kalau tidak direkam ya orang tidak percaya. Ini tadi ya pertama kali saya melihat ini, saya sangat gumun sekali bahwa hutannya ini loh, oh api, cuma banyak nyamuknya. Terus di sini ada seperti pohon suun, tapi ini bukan pohon suun ini sepertinya. Banyak pohon yang sangat besar-besar di sini. Saya akan lewat samping. Loh. Di sini. Ini adalah sungai. Jadi ini sungai dari pegunungan. Oh, tapi pokoknya tidak rugi kalau ke sini ya. Tuh. Oh, apik sekali, sangat indah sekali, sangat bagus sekali. Loh. Mungkin ini ya, kalau tidak direkam orang jelas tidak dipercaya. Orang jelas tidak percaya. Wong kadang direkam saja orang masih tidak percaya ya. Soalnya ini sangat apik sekali, sangat indah sekali. Saya sangat senang sekali. Terus di sini ada batu yang sangat besar-besar. Batunya ini sangat jemunuk-jemunuk sekali. Loh, seperti ini ya. Batunya sangat jemunuk-jemunuk. Pohon ini lebih tua daripada pohon ini. Loh. Tapi kok kecil kan? Iya, ini lebih tua dari pohon ini. Jadi pohon ini lebih tua dari pohon yang besar itu. Mungkin ini Kang ya usianya sudah ratusan tahun mungkin Kang. Ya Allah, jadi ini pohon keramat mungkin kan. Tapi jek urip kok Kang ya? Iya, jek urip. Loh. Ini pemirsa ya, ini saudara ya. Ini adalah daunnya masih ada. Mungkin ini kalau tidak direkam orang tidak percaya bahwa ada pohon tawa tapi tidak bisa besar. Ya Allah, ajaib sekali. Mesti ada sesuatu ini Kang. Loh. Terus di situ ada pohon bau besar tapi kalah tua. Jadi ini mungkin ada simbol-simbol tertentu ya. Kalau orang suka mengaji alam, ini adalah simbol kode-kode tertentu. Jadi istilahnya gini, walaupun besar belum tentu lebih tua. Gitu Kang ya, ya. Intinya Kang ya. Walaupun kecil, kelihatannya sepele, ternyata ini lebih tua. Nah, ini maknanya sangat banyak sekali. Termasuk keilmuan juga begitu. Kadang-kadang orang kelihatannya sepele, wah kecil, ternyata ilmunya, pengetahuannya sangat luas, sangat besar, sangat tua dibandingkan dengan yang besar yang kelihatannya gagah padahal kalah tua. Seperti itulah. Itu salah satu dari simbol dari makna-makna seperti itu. Itu yang tahu orang yang suka ngaji alam, yang senang ngaji alam. Tuh. Terus tempat di sekitarnya itu sangat bagus sekali, sangat indah sekali.
Dan di sana tadi ya ekornya daripada naga ditemukan. Lu ya Allah, iya. Lu mungkin ini kalau tidak direkam orang tidak percaya. Itu lho Kang ekornya, Kang. Lho, tuwo iya, kan? Kang. Ekornya naga lho. Ini ya ekornya. Lho. Cuma wake lamuke, Kang. Ini adalah ekor naga yang tadi. Lho, batunya seperti ekor. Cuma saya dirubung nyamuk ini ya. Ternyata ini ekornya naganya. Jadi masyarakat di sini benar-benar mengetahui bahwa memang ada keajaiban alam. Terus di sini itu buahnya itu loh pring bambu. Ini bambu petung. Jadi kalau ke hutan itu sangat senang sekali. Cuma usahakan kalau ke hutan bawa autan. Ya soalnya banyak itunya nyamuk. Nyamuknya wung-wung-wung, nyamuknya ini ngerubung. Oh, api. Terus ada pohon nangka yang sangat besar sekali. Loh. Iki Rono cek nanti, Kang. Iso nanti, Kang. Entar Rono. Iya, enggak. Enggak tahu ya. Rono kok nongkon meneh kapan-kapan itu ada batu yang menyerupai model alpat. Heeh. Paus sama batu wajan. Oh, sing sampean buyen iki kok. Ya kapanane iki? Itu ada batu lumpang nih. Nah, ini batu lumpang ya? Itu dibawa tulisan. Lumpang kuno kan? Iya, lumpang kuno. Oh, api kan nantinya kan? Ya, sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.